dekat Baki. Hari ini kita ada dekat Baki sini, kita mau cari makan. Nah, kawan-kawan, entah kenapa apabila kita sampai ke sebuah tempat, pasti kita akan mencari makanan yang sedap di situ. Oleh itu, Omen pun tak terkecuali juga. Jadi, pagi ini Omen nak cari makanan kegemaran Omen di Pasar Baki ini. Kalau ada minat, sila ikut kamera Omen sehingga ke hujung rancangan. Kalau suka, jangan lupa tekan like dan subscribe. Kepada yang sudah subscribe, Omen mengucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa memberi semangat. Kamu pilih ada apa? Itu apa itu? Pilih ya, kamu pilih ya. Kamu pilih. Ya tidak. Ngay dặn như sống vô tiếp mà. Mày đồ kia. Hả? Ờ, bật thế thôi, cây chất rồi. Rồi, cây chất. Mong bà cây chất rồi. Nah, di episode kali ini Omen hendak memperkenalkan kue cap Tokenyo ini. Menurut buah mulut orang ramai, gerai kue cap ini merupakan satu antara yang terbaik di Serian. Jadi tidak heranlah ada yang sanggup memandu berkilo-kilometer untuk sampai ke sini. Tak payah kan? Ya. Macam yang masak. Sekarang saya makan nasi kaki babi. Sayur kopi. Kalau kopi apa? Kopi apa? Kopi kecil. 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 Kari ayam. Apa pergi kedai Melayu pun cari, pergi kedai kedai tabi pun cari, pergi kedai Cina pun tak mau cari. Aduh, kamu. Wah, dari jauh sudah dapat menghidu aroma herba yang sangat memukau. Ia bukan sahaja popular sebagai makanan sarapan pagi, tetapi cara penyediaannya juga sangat menyihatkan. Jadi tidak heranlah makanan ini mampu menduduki di dalam ranking 10 makanan yang terbaik di negeri Sarawak. Pernah pelancong mengatakan dia adalah satu top 10 Sarawak dish to eat before you die. Nah, tengok Tokenyo tak pernah loket ya, tengok intinya sangat memuaskan. Kepada sesiapa yang sebagai penggemar kuih cap, Omen mencadangkan supaya kesini untuk mencoba. Hasilnya pasti tidak mengecewakan. Oleh itu, dari peribadi Omen, saya memberi 83 merkah untuk gerai ini. Untuk memenuhi syarat sarapan pagi ini, kita lengkapi dengan secawan kopi. Pergi market tengok apa ada. Tengok sayur sekejap. Sayur kampung. Market market pasar kampung. Mana ada baru.
ini ikannya dan tanah di YouTube ya, Be? Nah, boleh. Nah, baiklah semua, sampai di sini saja episode kali ini. Semoga berjumpa lagi. Bye.